Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah, kali ini saya punya gambar beruang lucu. Yuk kita ketahui apa saja sih ciri-ciri beruang. Teman-teman, beruang adalah binatang dalam kelas mamalia yang tergolong ordo karnivora. Teman-teman, beruang memiliki indera penciuman dan pendengaran yang luar biasa. Beruang bertelinga bundar dan berekor kecil. Dia berbulu panjang, lebat, dan kasar. Beruang juga memiliki cakar yang lebar, yang jumlahnya 5 pada telapak tangan yang tidak bisa ditarik masuk. Cakar-cakarnya biasa digunakan beruang untuk menyobek, menggali, dan menangkap mangsanya. Adapun penglihatan beruang itu hampir sama teman-teman, seperti penglihatan pada manusia. Teman-teman, mulut beruang bermoncong panjang. Giginya digunakan sebagai alat untuk mengunyah. Jumlah gigi beruang itu bervariasi. Ada yang memiliki 32 hingga 42 gigi. Susunan gigi beruang tidak dikhususkan untuk membunuh mangsa teman-teman. Tapi gigi beruang juga bisa digunakan untuk memotong-motong dan mengunyah tumbuhan menjadi potongan-potongan kecil supaya mudah beruang cerna. Teman-teman, beruang juga memiliki 4 telapak yang bercakar. Setiap telapak dilengkapi 5 cakar yang tajam dan panjang. Kuku beruang dapat digunakan untuk memanjat pohon, menyobek sarang rayap, dan juga sarang lebah. Kuku ini juga berguna untuk menggali akar atau memakan mangsa. Nah, beruang juga dapat berlari sampai kecepatan 50 km per jam. Beruang juga dapat bergerak dengan fleksibel dan sangat lincah. Teman-teman, pada semua spesies beruang, ukuran beruang jantan lebih besar loh daripada ukuran betina. Perbedaan antar jenis kelamin ini semakin besar pada spesies yang lebih besar. Beruang kutub jantan berbobot 2 kali lebih besar daripada betinanya. Sedangkan pejantan pada spesies beruang yang lebih kecil berbobot hampir sama dengan betinanya. Beruang dapat hidup sekitar 25 tahun hingga 40 tahun. Ada beberapa macam beruang yang berbeda, seperti beruang kutub, beruang coklat, beruang hitam, dan panda. Nah, demikianlah teman-teman beberapa ciri-ciri dari beruang. Semoga bermanfaat. Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.